Padahal janji Allah sudah jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau orang itu bersyukur dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh ini akan dilipat gandakan kenikmatan yang disyukuri itu. Sebaliknya kalau dia milih kufur, harus ingat bahwa azab Allah itu teramat. Maka mari kita jadi orang yang bersyukur. Menjadi orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Kata orang bijak, sesungguhnya bukan karena kita bahagia baru kita bersyukur, tetapi ketahuilah, karena kita bersyukur, maka kita akan menjadi bahagia. Bukan apa yang kita terima itu yang bisa mengantarkan kita bahagia, tetapi sesungguhnya sejauh mana kita bersyukur, itulah yang bisa menjadikan kita.